Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. 183 sampai 187 dikenal dengan paragraf ayat-ayat puasa. Begitu pentingnya ayat ini dicantumkan, diselipkan dalam paragraf ayat-ayat puasa. Ternyata sesuatu yang dianggap penting itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Allah menegaskan dalam ayat ini. Apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan kepada mereka, aku ini dekat. Sangat dekat dengan hamba-Ku. Tidak ada jarak antara aku dengan hamba-Ku. Apabila mereka berdoa kepada aku, da'ani, aku akan ijabah, aku akan jawab, aku akan berikan keinginan dan harapannya. Sebuah penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya. Tidak ada jarak antara Allah dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali dalam ayat ini. Aku akan menjawab segala permintaan permohonan hamba-Ku apabila mereka berdoa kepada-Ku. Da'ani, dia berdoa kepada-Ku. Subhanallah, doa ini pula yang ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khusus bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Doa ussa'im mustajab, doa orang-orang yang berpuasa mustajab. Sebuah peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita perbanyak doa-doa kita kepada Allah di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi kami mengingatkan, saya mengingatkan diri saya sendiri untuk kita semuanya. Kita catat doa-doa khusus kita. Kita persembahkan, kita lantunkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa apapun Allah sangat mengerti tentang kebutuhan kita. Doa untuk diri kita, doa untuk istri kita, doa untuk anak-anak kita, cucu kita, doa untuk orang tua kita, doa untuk bangsa negara kita, agar kita diselamatkan, dibebaskan dari pandemi COVID-19 misalnya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan segera mengijabah doa kita dengan kita diselamatkan, diamankan dari pandemi yang mencemaskan pada saat ini. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim. Wallahu muwaffiqin ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.